dulu salat ya, madep kiblat ya. Terus ini sama. Kok bisa rapat kayak gini mas ya, untuk tanaman bawang merahnya ini sangat rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama pemuda bertani channel Wong Tani. Di video kali ini kita masih bersama Mas Eva, kita akan review tanaman bawang merah Mas Eva. Usia berapa mas? 37 kalau nggak salah, lupa. 37 HST. Yang akan kita bahas ini adalah tanamnya ini ekstrim sekali di musim kemarau, yang untuk lahan sekitarnya ini tanam tembakau, hujan ini tidak pernah. Tetapi tanaman bawang merah Mas Eva ini masih sangat bagus sekali. Kalau kita lihat dari cuacanya, lahannya, perawatannya ini gimana kok bisa seperti tanam di musim penghujan, atau setidaknya air ini tercukupi. Untuk lahannya ini juga sangat kering sekali. Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel bertani agar channel ini bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Tanya Mas Eva kok tetap nekat tanam bawang merah padahal ini adalah musimnya musim kemarau, untuk airnya juga susah. Lahan sekitar rata-rata di sini adalah terkenal dengan tembakau dan jagung mas. Ceritanya ini gimana? Ini kan jiwa saya kan sudah menyatu dengan bawang merah. Iya sudah menyatu, jadi kalau tidak tanam bawang merah soalnya ada yang kurang. Tetapi tembakau tetap juga tanam ya? Tembakau ini ya tanam. Ini untuk bawang merah Mas Eva ini kan sudah umur 37 HST. Apa kendalanya perawatannya dibandingkan dengan musim-musim biasa yang Mas Eva tanam ini? Kalau kendala selama tanam ini ya, nggak ada kendala. Cuma air. Air. Ya. Kalau untuk mengaktifasi air ini, Mas Eva menggunakan sumur bor ini dengan apa namanya? Sprinkler. Apa kendalanya Mas? Ya tetap bisa berjalan seperti maksimal hasilnya. Ya buktinya bisa maksimal. Tapi kan enggak maksudnya biasanya kan bawa 4 atau 5 yang pakai air yang ngepung itu ya, penyiram ngepung. Maksudnya ya. Ini bukaan keran yang ikut settingan sprinklenya ini. Biasanya kan dulu 5-4 kan kuat. Nah. Sekarang 2. 2 saja. Karena pengaruh dengan sumber mata airnya. Tidak ganti ya. Soalnya sumurnya airnya mata airnya sudah nyusut. Soalnya sumur dangkal. Dangkal kan kemarau panjang kan. Ini juga kemarau panjang masih nyusut. Jadi ini airnya pas-pasan. Pas-pasan. Tetapi masih tetap bisa. Bagus Mas ya ini. Iya. Ini untuk bawang merah apa Mas? Jenis apa? Bauchi. Bauchi. Berbes. Untuk kendala dari jamur dan hamanya, kalau di musim kemarau ini yang lebih ekstrim apa ya? Hama ya? Ulat ya. Wah. Kemarin ada, cuma kan nggak banyak, nggak sampai parah lah. Maksudnya segera ditangani. Kalau perawatan dalamnya tetap sama seperti yang kemarin-kemarin mas ya? Yes. Untuk dari penggunaan insek, funginya tetap sama ya? Iya sama, funginya jarang. Mas Eva, ini kok bisa bagus untuk daunnya, pucuk kuningnya di musim kemarau juga nggak ada pertumbuhannya juga seperti tanam-tanam di musim penghujan ini, gimana mas ceritanya nih mas? Ini emang saya sudah antisipasi mas ya, untuk spray fungi dan inseknya, maksudnya nggak terlalu over, sedikit-sedikit tapi sering kalau insek itu, jadi nggak menimbulkan pucuk kuning ya. Ini aman. Sama nutrisinya juga, nutrisi genjot, nutrisi dari daun mas ya, melalui daun penyemprotan dari, ya akar juga. Kalau untuk penyiramannya ini intervalnya setiap hari atau berapa hari, atau pagi saja atau sore saja mas? Ya setiap hari. Setiap hari, pagi juga sore ya? Biasanya saya karena kembali lagi ke awal tadi ya, yeah. Airnya terbatas, maksudnya pas-pasan. Pagi separuh,
sore separuh biasanya seperti itu. Kadang juga langsung tapi sebentar-sebentar. Enggak kenyang, kurang kenyang. Kurang kenyang. Minumnya kurang kenyang. Tapi ini Mas, sampean itu kan juga kerja Mas, untuk membagi waktunya ini gimana Mas? Oh, antara kerjaan di sawah, padahal berawang merah itu juga perlu perawatan ekstra. Ini membagi waktunya gimana untuk Mas Evan? Kerja kan jam 7. Iya. Kerja jam 7, masuk jam 7. Sebelum itu kan saya ke sawah dulu. Oh, berarti pagi-pagi buta ke sawah. Subuh dulu salat. Iya. Madep kiblat. Iya. Terus ke sawah. Ke sawah. Pakai senter, Pak. Pakai senter. Baru pulang ke sawah kerja. Kerja, pulang mandi sarapan kerja. Kerja. Berangkat kerja. Kalau untuk sorenya berarti kan pulangnya kan juga malam toh Mas ya, Pak? Sore. Iya. Ya, kan bisa sekalian semua, tapi kan cuma basah gitu aja, gitu aja. Sampai kenyang. Kalau libur enggak kerja baru fokus ya, Mas. Iya, iya, kalau libur. Kan kerja siang kan 2 hari. Malamnya libur, malam ya 2 hari. Jadi Mas Evani juga berusaha untuk membagi waktu antara kerja dan tani. Mas Eva, ini kan kita lihat lahan-lahan semua ini. Memang Mas Eva ini sudah jatuh cinta sama bawang merah Mas ya? Iya. Kalau enggak tanam ada yang kurang gitu ada Mas? Ada yang kurang ya. Maksudnya ya sudah. Gimana ya? Sudah ke ini. Bawang merah. Fokusnya. Kalau untuk tip kawan-kawan petani bawang merah ini gimana Mas? Agar bisa mencintai. Intinya apa Mas? Kalau bawang merah ini Mas? Oh, bawang merah ya. Jangan mikir harga. Ya, pertama ya. Harga nomor 2. Pertama perawatan, yang penting tanamannya bagus. Walaupun harga hancur ya ibaratnya ya. Pasti masih dapat ya untung. Apalagi kita fokus bawang merahnya bagus, pas waktu panen harganya bagus. Ya. Lebih untung Mas ya. Luar biasa. Nah, itu memang pertama. Mas Eva adalah intinya adalah perawatan, jangan mikir harga, fokus ke tanaman bawang merah kita. Kita bisa lihat untuk popor daunnya sangat bagus sekali. Sangat rapat. Sampai bingung saya ini mau nyuting ini. Lihat kok bagus semua. Daunnya ini pucuk kuningnya sama sekali nggak ada. Padahal ini adalah tanam di musim kemarau. Dan kemarau panjang. Cuacanya juga ekstrim sekali. Mas Eva, ini kok bisa ruwapat kayak gini Mas ya? Untuk tanaman bawang merahnya ini? Ya sengaja dirapatkan. Soalnya musim kemarau. Nanti kalau jaraknya terlalu renggang kan tanahnya yang kena sinar matahari. Oh panas. Kering, ya. Itu berarti juga ada pengaruhnya Mas ya? Ya nggak tahu tapi saya berpikirnya seperti itu. Jadi dirapatkan. Nanti tanahnya biar adem. Oh ya, ini sangat rapat Mas ini ya. Iya, ini jarak 12 kalau nggak salah. Jarak 12. Daunnya juga kaku. Yang saya heran ini enggak ada pucuk kuningnya Mas ini. Iya. Aman pucuk kuning. Nah, ini kalau rapat ini nanti pengaruh ke umbi enggak Mas? Bisa besar atau tidak nanti ini? Ya pengaruh kalau ya pastinya pengaruh kalau ini kalau pupuknya disamakan seperti musim penghujan. Ah, berarti harus lebih nih berarti. Harusnya nanti kan dilebih ya pupuknya ini digenjot lagi. Khusus yang kalium. Kemarin juga pakai sheet A saya. Pakai sheet A. Biar gemuk ya. Oh, iya. Terus nanti kemarin pakai kamas 50 kilo. Terus nanti di umur 40. Ya kemarin umur 30 pakai kamas. Terus nanti di umur 40 rencananya pakai KCL. KCL 50 kilo lagi. Fokus untuk pembesaran umbinya ya, Mas ya. Fokus ya. Soalnya kan sudah gemuk, tinggal pembesaran. Nanti kita akan review untuk
perkembangan tanam baru Mas Eva ini kita akan sempatkan, kita usahakan untuk kawan-kawan sahabat-sahabat muda bertani dimanapun berada. Yes, Pak. Sangat padat sekali. Demikianlah kita review tanaman bambera Mas Eva. Kita sudah banyak bertanya sama Mas Eva. Mas Eva ini sudah sangat cinta sekali dengan tanaman bambera. Apapun yang terjadi, dia tetap tanam bambera. Dukung terus Canda Bertani agar Canda bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.